Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu Tahun 6 bersama-sama saya, Cikgu Zura Zahrin, untuk unit 15, Perpaduan Memajukan Negara yang bertajuk Sehati Memburu Impian, halaman 86. Jadi cikgu harap awak, anak murid cikgu semua sudah bersedia dengan buku teks, buku catatan, pensel dan pastikan anda telah membuka halaman 86. Baiklah, untuk pelajaran hari ini adalah berdasarkan standard pembelajaran 5.2.3, iaitu memahami dan menggunakan pelbagai kata majmuk dalam pelbagai situasi dengan betul. Objektif pembelajaran kita pula, yang pertama memahami bentuk kata majmuk, yang kedua bercerita tentang teks dan gambar menggunakan kata majmuk dengan betul. Nampak mencabar kan? Tak apa, cikgu akan bantu kamu untuk menguasai pelajaran kita pada hari ini. Baiklah, sebelum tu apa kata kita belajar dulu. Apa itu kata majmuk? Kata majmuk ialah proses merangkaikan dua kata dasar yang membawa makna tertentu. Kata majmuk perlu dieja terpisah kecuali kata majmuk yang telah mantap. Mari kita lihat pula bentuk-bentuk kata majmuk. Kita ada kata majmuk bebas, kata majmuk istilah khusus, kata majmuk kiasan dan juga kata majmuk mantap. Baiklah murid-murid, mari kita lihat contoh-contoh kata majmuk bebas. Kata majmuk bebas yang cikgu berikan di sini seperti guru besar, jalan raya, Perdana Menteri, beg tangan, balai raya, alat tulis. Dan kata majmuk ini apabila cikgu pisahkan, contohnya beg tangan, memberi erti yang berbeza. Contoh beg ialah apa tu, benda untuk kita gunakan untuk membawa barang. Contoh, kalau tangan pula ialah salah satu anggota tubuh badan kita. Apabila dipisahkan mempunyai makna yang tersendiri. Tapi apabila kita cantumkan beg tangan, membawa maksud yang berbeza pula. Maksudnya beg yang kecil yang disandang di tangan kita. Baiklah, kita tengok pula contoh kata majmuk istilah khusus. Kata majmuk istilah khusus ini digunakan dalam bidang-bidang tertentu untuk menggambarkan istilah-istilah yang penting. Contoh biasanya kata majmuk istilah khusus ini digunakan dalam bidang sains, matematik dan geografi. Contoh yang cikgu beri di sini, keratan rentas, tabung uji, garis lurus, jangka lukis, garis pusat, model linear. Ini contoh-contoh kata majmuk istilah khusus. Baiklah, kita juga ada kata majmuk kiasan. Pernah dengar tak kata majmuk kiasan? Ya, cikgu yakin awak semua pernah dengar simpulan bahasa. Betul tak? Simpulan bahasa ialah sejenis kata majmuk kiasan. Contoh yang cikgu nyatakan di sini, lipas kudung, ringan tulang, duit kopi, campur tangan, kaki bangku, baik hati dan banyak lagi. Betul tak? Dan yang terakhir, kita ada kata majmuk mantap. Untuk pengetahuan murid-murid, kata majmuk mantap ini masih sama juga fungsi dia, menggabungkan dua kata dasar dan menjadi satu perkataan yang baru. Tapi kenapa dieja rapat? Kerana kata majmuk ini telah dianggap kukuh dan diterima pakai secara meluas. Jadi terdapat 15 kata majmuk mantap. Antaranya, antara bangsa, setiausaha, matahari, beritahu, yang kelima sukarela, yang keenam kita ada olahraga, yang ketujuh kita ada bumi putra, yang kelapan kita ada Suruhanjaya, kesembilan Pesuruhjaya, 10 jawatan kuasa, 11 tanda tangan, 12 warga negara, 13 kaki tangan, 14 tanggungjawab dan yang terakhir, yang ke-15, kerja sama. Jadi kata majmuk yang telah mantap ini mesti dan wajib dieja rapat. Walaupun sebenarnya kata majmuk ini mengandungi dua kata dasar. Baiklah murid-murid, setelah kita mengulang kaji bentuk-bentuk kata majmuk, apa kata kita buat latihan ataupun kita jawab soalan yang terdapat di halaman 86 buku teks Bahasa Melayu Tahun 6. Apa yang perlu kita buat? Yang pertama, kita perlu cikgu akan bacakan petikan, kemudian kamu dikenalki untuk bercerita tentang teks dan gambar dengan menggunakan kata majmuk yang betul. Okay, baiklah, cikgu akan bacakan dahulu petikan ini. Bertajuk Sehati Memburu Impian. Pada minggu lalu, Izuni sekeluarga berkunjung ke resort Seri Muhibah. Resort itu terletak di satu kawasan hutan rekreasi.
Izrin pergi ke sana kerana mengikut ayahnya menghadiri program Sehati Membulu Impian yang dianjurkan oleh syarikat tempat ayah Izrin bekerja. Ayah Izrin serta semua kaki tangan syarikat hadir di dalam program tersebut. Kaki tangan syarikat terdiri daripada pelbagai bangsa. Baiklah, setelah kita membaca petikan ini, boleh tak? Baiklah murid-murid, setelah kita buat ulang kaji tadi tentang bentuk-bentuk kata majmuk, apa kata kita jawab pula latihan yang terdapat di halaman 86 buku teks bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan. Baiklah, apa yang perlu kita buat? Cikgu akan bacakan petikan, kemudian ada beberapa bahagian yang cikgu akan bimbing kamu untuk bercerita, dan bahagian yang kedua kamu kena bercerita berdasarkan teks dan gambar dengan menggunakan kata majmuk yang betul. Dengar dulu bacaan cikgu. Sehati Memburu Impian. Pada minggu lalu, Izuni sekeluarga berkunjung ke resort Seri Muhibah. Resort itu terletak di satu kawasan hutan rekreasi. Izuni pergi ke sana kerana mengikut ayahnya menghadiri program Sehati Memburu Impian yang dianjurkan oleh syarikat tempat ayah Izuni bekerja. Ayah Izuni serta semua kaki tangan syarikat hadir dalam program tersebut. Kaki tangan syarikat terdiri daripada pelbagai bangsa. Sebelum kita teruskan, cuba kamu nyatakan kata majmuk yang terdapat dalam petikan ini. Ya, yang pertama kita ada hutan rekreasi, kata majmuk bebas, dan yang kedua kita ada kaki tangan. Baiklah, kita teruskan lagi. Okey, yang ini cikgu akan bimbing kamu untuk membuat ayat dan bercerita. Pihak resort telah menyediakan atur cara yang menarik. Ada tanda mulut. Maksudnya kita kena bercerita berdasarkan gambar. Okey, sebelum tu mari kita lihat dulu apa maklumat yang dapat kita peroleh berdasarkan gambar. Kita tengok gambar yang pertama, kita ada aktiviti sukan bola tampar. Yang kedua, kita ada aktiviti tarik tali. Yang ketiga, bola jarih. Yang keempat, aktiviti polo air, dan di mana aktiviti itu dilakukan? Di kolam renang. Kelima-lima kata ini ialah kata majmuk. Jadi macam mana kita nak menyambung ayat daripada ayat ini? Mari kita lihat. Atur cara itu dirancang dengan tujuan untuk mengeratkan hubungan dan memupuk perpaduan. Antaranya termasuklah acara sukaneka seperti acara perlawanan bola tampar bagi lelaki, acara tarik tali serta perlawanan bola jaring bagi perempuan. Selain itu, acara polo air juga diadakan di kolam renang resort tersebut. Kalau awak nampak di skrin ni, cikgu ada warnakan beberapa perkataan yang berwarna merah dan biru. Kesemua perkataan itu merupakan kata majmuk. Jadi, inilah caranya untuk kamu bercerita menggunakan kata majmuk yang terdapat dalam gambar. Sekarang, kamu boleh tak buat cerita kamu sendiri berdasarkan gambar ini? Cuba kamu jawab dalam tugasan yang cikgu sertakan di bahagian description. Baiklah, kita teruskan lagi. Setelah Izuni sekeluarga tiba di resort Seri Muhibah, mereka disambut oleh Encik Hong. Encik Hong ialah, dia ada bagi gambar Encik Hong, dan di bahagian kanan itu dia ada ciri-ciri Encik Hong. Apa dia? Kita dapat tahu pengurus besar, kacamata tari leher, kuning cair, bukti bahasa, tanggungjawab, kerjasama reka bentuk. Semua ciri-ciri itu disenaraikan dengan kata majmuk. Ada kata majmuk, mantap juga di situ. Baiklah, cikgu berikan kerangka untuk kamu, tapi kamu dikendaki untuk menuliskan jawapannya. Mari kita tengok kerangka ini. Encik Hong ialah apa dia? Kamu masukkan di resort Seri Muhibah. Beliau memakai apa dan pada hari itu beliau memakai kemeja yang berwarna. Jawapan semua ada di atas. Beliau seorang yang dan tempat kosong. Beliau sering memberikan apa dia dalam membina apa rumah-rumah penginapan di resort itu.
cikgu dah sediakan kerangka dah untuk kamu. Cuma kamu perlu masukkan kata majmuk dalam kerangka jawapan ini. Okey, kalau kamu ada ayat sendiri ataupun jawapan sendiri, lebih baik. Baiklah, murid-murid, sekian saja pelajaran cikgu pada hari ini. Semoga kita dapat berjumpa dalam video yang akan datang. Sebelum itu, kalau kamu belum lagi share ataupun komen ataupun subscribe, sudi-sudikanlah belanja cikgu subscribe. Okey, baiklah, itu saja daripada cikgu. Semoga video ini dapat memberi penjelasan atau menambahkan kefahaman kamu semua. Bye. Assalamualaikum. Sayonara.